Yo, halo guys, balik lagi bareng gue Imam Jobing di channel gue. So, di video kali ini gue baru bangun tidur ya guys ya. Dan gue akan melakukan sebuah aktivitas yang mungkin kalian tidak akan pernah lupa. Gue akan melakukan sebuah masturbation, enggak maksudnya yang pernah itu bingung goblok, kuntu. Nah, di video kali ini gue akan mengagetkan kalian ya guys ya. Gue akan berpakaian seperti anak punggul. Gila. Lihat gue ada kayak seperti kuli panggul ya, kalian bisa lihat ya. Ini kuli panggul. Nah, gak usah lama-lama, gue udah siap, bentar ya tunggu guys. Gue bakal pakai lampu biar hidup gue terang. Panjas. Kalau ada lampu hidup gue terang nih, gue udah bisa. Ini HP gue kenapa woi, goblok. Sabar woi. Nah, lu pada udah lihat. Mungkin ini udah lu pada tunggu-tunggu anjay. Anjing dulu gua kecil, sekarang gua kayak raksasa. Jadi karena gua belum mandi, gua mau jalan-jalan. Nah, sebelum jalan-jalan kan biasa tuh kita buat rapi-rapi dulu ya. Nah, sebelum jalan-jalan tuh gua mau pakai apa? Pewangi rambut ya, pewarna pakaian. Pokoknya gue mau pakai, gue mau pakai ini, kalian tahu. Gue pakai ini aja, kenang-kenangan. Mungkin lu pada tahu ya dulu gue pernah pakai ini. Jadi dulu mungkin kalau gue berani sih gue bakal bawa ini jalan-jalan ke McDonald atau jalan-jalan gitu. Tapi gue nggak tahu sih, gue berani pengen masalahnya. Ya udah, jadi kayak karena mau udah mau pergi kan udah telat nih, gue pasti pakai kok utang ini. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja kita langsung aja kita menggunakan ini. Kalian udah tahu kan, ini adalah serbaguna. Jadi ini bisa buat kalian maskeran, bisa juga buat goreng-goreng, bisa juga buat lotion. Karena ini adalah serbaguna, kalian bisa baca, ini serbaguna gitu. Nah, makanya karena ini serbaguna, gue mau menggunakan ini untuk rambut gue supaya bagus, berkhasiat, berminyak. Dan rambut gue pasti bakal rapi, gue jamin. Apalagi warnanya koneng. Buh. Koneng. Koneng, gitu. Pokoknya pasti ini bagus banget tuh buat kesehatan ya, pertumbuhan, masturbasi, frustasi, reboisasi. Nah, udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja unboxing nih. Ini pomade gue baru beli dari Amerika ya ini. Sebenernya gue gak mau kasih tau sih. Ini dingin banget ya guys, baru dari kulkas nih, freezer dingin loh. Tuh, nih, coba nih kita. Nah, jadi itu pomade lah. Pakainya tuh kayak gini. Nih. Sampai dia tuh kayak meresep gitu tuh. Nih. Bobacin anjing. Bobacin. Bolakna tuh. Nih, kalian lihat nih. Tuh. Tangan gua udah bersih, udah bagus. Nah, terus nih, biar bibir lu pada tuh
kayak bagus nih kayak gini nih. Duh. Oh, ini kan tepung serbaguna ya. Maksudnya bisa di mana aja ya. Di sini juga boleh tuh, tuh. Jadi ini nanti licin. Jadi kalau lo mau licin gitu. Nah. Gimana menurut lo nih? Tuh, muka gue nih. Langsung aja ya kita pakai. Gila guys, kayak sensasinya tuh bokcut. Langsung aja nih tuh, tuh lo tau gak sih gue udah mirip siapa? Mirip Sarukan. Tapi bukan Sarukan, Serokan. Wah gila banget ini, buset noh. Wah gila, kapan lagi ya guys ya. Ini adalah video review pomade gabungan, bukan gabungan, video review pomade bikinan Nulang gak sih? Ah pokoknya gitulah, mengenang ya kan ya. Tuh lihat-lihat. Sini tuh lagi ya. Ini lihat tuh, diobok-obok tuh, biar tuh. Bayangin rambut gue tuh jadi klimis banget tuh. Jadi rambut gue seperti baru, bersih seperti baru. Tuh, ini udah ayo Sten, mau ke McDonald's ayo. Udah siap nih gue Sten. Wanying. Lu tau gak sih guys? Ini bau kecut. Bernyanyi, mata gua. Belek lah guys. Luar. Lu tau gak sih ya? Orang baru bangun tidur nyium bau laknat, bau maksiat. Nah ini kayak ini bau tempe. Aing teh sia goblok. Aduh. Kayaknya udah gak rasa, gak song lagi. Sekian video dari gua. Sabar dulu, gue screenshot buat thumbnail ya. Pencet anjing. Stan, pencetin Stan. Tolong nanti bisa gak Stan? Tahan gue minyak babi ini. Mentega gila nih. Gila Stan, ini bau maksiat anjing. Gila goblok. Bau tempi anjing. Ini dari sebelah sini nih. Kekali. Ini yang ini. Tapi dari sebelah sini. Kelihatan kalau enggak. Nah. Udah gak apa-apa, gak usah. Udah moto itu kayaknya. Aduh. Nyari isinya gue. Udah gak kuat lagi ini. Gue gak tahu rambut gue bakal kayak mana ini. Tapi udah bagus, udah klimaks banget tuh. Klimaks ya. Sekian video dari gue, don't forget to like, comment, share, subscribe. Thanks for watching and salam jomblo. Enggak jomblo lagi. Peace. Bye bye guys.